Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan Nis? Bicara kesana kesini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada Nis, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Jadi jangan berharap dapat lotre lah Nis, tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Enggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Lebih bagus sekarang ini coba persiapkan diri, cari pekerjaan daripada pengangguran yang keliling-keliling gak jelas. Ya.